Sobat Info, dunia kedokteran tak selalu seperti yang digambarkan dalam film-film atau serial televisi semisal serial House yang menceritakan sosok jenius yang langsung mengerti semua diagnosis penyakit. Umumnya, pekerjaan medis harus melalui jalur panjang, mulai dari mengamati gejala pada pasien hingga inti masalahnya ditemukan. Dengan demikian, banyak orang yang akan bisa diselamatkan. Kendati demikian, terkadang ada saja misteri kedokteran yang solusinya didapat dengan cara tidak biasa, seperti menggunakan hewan atau pemeriksaan yang tak lumrah. Berikut inilah 10 cara aneh untuk mendiagnosa penyakit. Sebelum mulai, yuk dukung channel ini agar kami bisa lebih semangat lagi buat memberikan Sobat Info fakta dan informasi yang unik serta bermanfaat dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share agar semakin banyak orang mengetahui info ini. Endusan anjing. Selama ini, kepekaan indera penciuman anjing bermanfaat bagi angkatan bersenjata, polisi, dan pemburu, misalnya untuk menemukan bom, narkoba, atau benda selundupan. Sebab binatang ini bisa dilatih untuk menemukan berbagai hal dengan kemampuan itu. Kepekaan indera penciuman anjing ternyata juga bisa digunakan sebagai sarana pendeteksi penyakit. Banyak penyakit yang disebabkan perubahan metabolik dalam tubuh yang mengakibatkan perubahan kadar zat tertentu atau munculnya zat kimia baru. Hal itu memang bisa terdeteksi dengan tes darah, tapi pembacaan hasilnya membutuhkan waktu. Tapi dengan penciuman anjing yang terlatih, jawabannya bisa didapatkan segera. Sejauh ini, sudah ada anjing yang dilatih mencium bau berbagai jenis kanker, rendahnya kadar gula, dan bahkan datangnya serangan kejang-kejang. Tapi belum banyak anjing yang terlatih karena pelatihannya memakan waktu dan biaya. Anjing juga bisa bosan kalau terlalu lama tidak mencium ada penyakit. Mencicipi urin. Lidah adalah organ yang serba bisa. Sebelum ditemukannya analisa kimia yang teliti, lidah adalah alat bantu terbaik bagi dokter. Terdengar menjijikan sih, tapi pencicipan urin pasien bisa memberitahu dokter tentang apa yang salah pada pasien. Sebagai contoh, pada tahun 6 sebelum Masehi, seorang dokter Hindu bernama Susrata menuliskan penjelasan tentang urin madu yang disebutnya menarik perhatian semut. Ia pun mencicipi urin seperti itu. Di masa kini, akhirnya diketahui bahwa urin seorang penderita diabetes yang tidak diobati mengandung kadar gula tinggi, sesuai dengan analisa dokter zaman dahulu kala. Lainnya, pada abad ke-17, seorang dokter Inggris mencatat hal yang sama dan memberitahu istilah kencing setan karena urin menjadi manis seakan dibubuhi madu atau gula. Tentu saja, manisnya kencing tidak harus dicicipi. Dalam suatu kasus, hal itu ketahuan ketika ditemukan kristal-kristal gula pada sepatu hitam milik pasien. Kristal-kristal itu terbentuk setelah cipratan urin mengering. Uji kehamilan oleh kelinci dan kodok. Cukup lama dalam sejarah manusia, kaum wanita harus menunggu beberapa bulan hingga mengetahui kehamilannya setelah perutnya membuncit. Di awal abad ke-20, ada kemajuan dengan hadirnya uji kehamilan oleh kelinci dan kodok. Ketika hamil, urin wanita mengandung hormon khas, yaitu human chorionic gonadotropin. Pengujian kandungan tersebut sulit dilakukan pada masa itu dan dikenakan biaya mahal. Tapi ketika HCG disuntikan pada kelinci betina dan ada pembengkakan dan perubahan warna khas pada indung telur kelinci, diketahuilah bahwa si pemilik urin tengah hamil. Seiring berjalannya waktu, uji kelinci kemudian diganti dengan uji kodok. Suatu jenis kodok betina Afrika, Cynopus levis, yang disuntikan dengan HCG akan menghasilkan telur di keesokan harinya. Jadi, kehadiran telur-telur kodok berarti kehamilan positif. Uji demikian lebih murah daripada uji kelinci, dan hasilnya lebih mudah terbaca. Cara itu menjadi standar uji kehamilan hingga tahun 1950-an. Diagnosis melalui televisi. Tarik Al-Mosa, pembawa acara renovasi rumah Flip or Flop, mendapat diagnosa kanker yang diamati oleh seorang pemirsa. Penonton itu sedang menyaksikan suara maraton dan melihat ada benjolan di tenggorokan Al-Mosa. Kebanyakan pemirsa dan mungkin Musa juga akan menganggapnya biasa. Tapi penonton wanita bernama Ryan Rudd yang menganalisa itu adalah seorang jururawat. Dokter yang menangani Al-Mosa kemudian mengungkapkan bahwa benjolan itu adalah kanker tiroid yang telah menyebar ke kelenjar limfa. Tumor itu kemudian dibuang dan Al-Mosa menjalani kemoterapi. Melalui sebuah tayangan di televisi, Al-Mosa kemudian berterima kasih kepada Ryan yang telah menyelamatkan nyawanya. Lipatan daun telinga. Pada 1973, Dr. Sanders T. Frank menulis surat kepada The New England Journal of Medicine
yang isinya membahas kaitan antara pasien pengidap angina dan lipatan diagonal pada daun telinga. Gejala itu sekarang dikenal dengan ciri Frank dan dikaitkan dengan penyakit jantung serta stroke. Suatu penelitian baru mendapati bahwa pada orang yang pernah stroke, maka ciri Frank itu hadir dalam 75% kasus. Sejauh ini, belum ada konsensus medis tentang mengapa masalah jantung dan aliran darah bisa menyebabkan lipatan itu. Ada dugaan bahwa lipatan itu disebabkan oleh masalah pada arteri yang ada di sekitar telinga. Sejumlah pihak mengaitkannya dengan peningkatan penuaan sel. Ciri-ciri Frank memang baru ini saja diketahui, tapi sudah ada kasus-kasus tersebut dalam sejarah. Sebagai contohnya, patung dada Kaisar Hadrian menunjukkan daun telinga dengan lipatan diagonal yang jelas. Sumber-sumber pada masanya menjelaskan bahwa ia mati setelah beberapa gejala yang di masa kini kita ketahui berkaitan dengan gagal jantung. Tulisan penderita demensia. Iris Murdoch, seorang filsuf dan novelis ternama, kalah oleh penyakit Alzheimer yang membuatnya linglung serta tidak ingat apapun. Penyakit itu akhirnya menghalangi wanita itu menulis lagi. Tapi ia ternyata meninggalkan petunjuk yang memungkinkan para penderita lain dapat mendiagnosa penyakit yang dialaminya lebih dini. Melalui penelitian 26 novel karya Murdoch, para ilmuwan berhasil membandingkan penggunaan bahasa seiring berjalannya waktu. Gaya dan konstruksi kalimatnya memang sama, tapi kosakatanya menyusut menjelang akhir karirnya. Seorang penulis lain yang karyanya diteliti yaitu Agatha Christie menunjukkan penurunan 20% pada kosakatanya selama menjalani karir. Bukan kebetulan kalau novel terakhirnya yaitu Elephant Can Remember berkutat pada seorang novelis wanita yang berjuang melawan menurunnya ingatan. Menjilat kulit pasien. Suatu catatan kematian anak pada abad ke-19 menuliskan sesuatu yang menggetarkan jiwa. Anak itu sebentar lagi meninggal dunia, alisnya terasa asin ketika dikecup. Buku itu tidak menyebutkan alasannya, tapi kita sekarang mengetahui bahwa penyebab asinnya alis anak kemungkinan besar adalah cystic fibrosis. Penyakit itu adalah penyakit genetik yang cukup lazim dan berdampak pada paru-paru, pankreas, dan saluran pencernaan. Ada mutasi yang mengubah cara sekresi terjadi di dalam tubuh sehingga menimbulkan beragam komplikasi medis. Salah satu sekresi yang berubah adalah dari kelenjar keringat. Pada orang dengan cystic fibrosis, keringat mereka bergaram. Banyak orang tua yang mencium anaknya mungkin telah mendeteksi perbedaan itu. Di abad ke-17 dan ke-18, para penulis Nasihat Rakyat menyatakan bahwa kulit yang asin adalah kutukan sihir. Mungkin mereka salah tentang penyebabnya, tapi hasilnya serupa. Sebelum hadirnya pengobatan modern, hidup seorang penderita cystic fibrosis biasanya singkat. Mengendus Parkinson. Kita sudah mengetahui bahwa anjing mampu mengendus adanya penyakit. Ternyata hidung manusia juga bisa melakukan hal yang sama untuk sejumlah masalah medis. Kasus itu diketahui pada suami Joy Mill yang adalah seorang penderita penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson sendiri merupakan penyakit degeneratif pada sistem saraf sehingga orang tidak bisa lagi mengendalikan gerakannya. 6 tahun sebelum si suami didiagnosa Parkinson, Joy mengetahui ada sesuatu yang salah dari aroma tubuh pasangannya itu. Kadang tercium seperti apek, namun kala itu ia tidak terlalu peduli. Baru setelah ia menjadi sukarelawan amal untuk penyakit Parkinson, diketahui bahwa banyak sukarelawan lain yang juga mencium aroma yang sama. Joy pun menjelaskannya kepada para ilmuwan. Merasa penasaran, mereka menguji wanita itu. Mereka memberikan 12 kemeja, 6 diantaranya bekas dipakai penderita Parkinson. Hasil awalnya, Joy benar untuk analisa 11 diantara 12 kemeja. Joy benar untuk semua pasien Parkinson, hanya salah satu kali. Tapi beberapa bulan kemudian, satu orang itu juga didiagnosa Parkinson. Sekarang, para ilmuwan mencoba mencarikan zat yang bisa dicium oleh Joy Mill dengan harapan agar bisa membuat uji klinis untuk deteksi dini penyakit tersebut. Mata merah dalam foto. Banyak kamera digital masa kini yang dilengkapi dengan kemampuan menghilangkan mata merah dari foto. Mata merah disebabkan oleh cahaya lampu kilat dari kamera yang dipantulkan oleh retina berpembuluh darah di belakang mata. Sepertinya mengganggu, tapi itu adalah tanda seseorang yang sehat. Tara Taylor mengunggah foto putrinya yang masih kecil ke Facebook. Tampak satu mata anak itu berwarna merah dan mata lainnya kuning berpendar. Teman-teman yang khawatir memaksanya membawa putri itu ke dokter. Lalu diketahuilah bahwa anak itu menderita penyakit Coats, yaitu suatu penumpukan kolesterol dalam pembuluh darah mata dan dapat menyebabkan kebutaan. Untunglah karena ketahuan sejak awal, dokter berhasil menyelamatkan matanya. Selain Coats, penyakit mata lainnya adalah retinoblastoma.
kanker pada retina yang hampir semua kasusnya terjadi pada anak-anak. Kanker itu juga bisa dideteksi dari cara mata bereaksi terhadap cahaya lampu kilat. Reaksi penyakit Klotz berwarna kuning, sedangkan reaksi retinoblastoma terlihat putih. Tes kehamilan untuk pria. Kelinci dan kodok sudah diketahui dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi hormon HCG pada wanita hamil. Namun kini analisa itu dilakukan dengan menggunakan alat pendeteksi modern yang dikenal dengan sebutan test pack. Karena pria tidak hamil, tentu mengejutkan sekali ketika suatu hari seorang pria penerima hasil tes kehamilan positif. Seorang pria menggunakan uji kehamilan itu kemudian menceritakan hasilnya kepada seorang teman. Ia disangka berguyon dan kisah itu diunggahnya lagi ke Reddit. Dalam kolom komentar, seorang pria mengusulkan agar pria itu menemui dokter. Ia menyebutkan bahwa seorang pria yang menghasilkan hormon HCG bisa jadi pertanda kanker testis. Ketika diperiksa, ternyata benar bahwa dokter menemukan tumor kecil dan pria itu akhirnya mendapatkan perawatan tahap dini. Tidak semua kanker testis menghasilkan HCG, tapi pemberian tes kehamilan pada pria bisa berguna untuk mendeteksi tumor pada tahap awal. Sekarang bertambahlah alasan mengapa kaum pria takut dengan hasil positif pada uji kehamilan. Bagaimana Sobat Info? Udah tahu kan cara-cara aneh untuk mendiagnosa penyakit? Semoga dari video ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada Sobat Info. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih dan sampai jumpa.